salah satu store baby shop gitu buat bayi. Ikutin terus ya. Sobat, jadi di sini aku mulai cari-cari nih perlengkapan bayi, mulai dari popok, perlak, bedong, baju, dan juga perlengkapan lain yang mendukung ya untuk baby newborn. Sama sih kayak video sebelumnya, aku masih cari-cari baju-baju gitu yang lucu-lucu, yang menurut aku nanti kalau dipakai sama babynya lucu gitu. Dan yang kepake aja ya, jadi belinya gak usah banyak-banyak, dan belilah yang kepake aja. Oke, ikutin terus ya sobat. Nah, selanjutnya ini aku mau cari handuk. Handuk itu aku rencananya mau cari dua ya sobat, karena buat ganti-ganti gitu babynya. Kalau yang satu handuknya lagi dicuci, nanti dia punya handuk cadangan. Selain handuk, aku juga nyari selimut di sini tuh ya. Tapi kita coba lihat handuk dulu. Aku pengen cari bahan yang paling lembut dan juga motifnya yang lucu buat baby aku gitu. Ada banyak sih kalau lihat di sini ya. Ini ada yang lucu banget tapi kayaknya terlalu kecil. Kayaknya aku mau cari yang lebih lebar. Karena baby katanya cepat besar. Jadi kalau kita nyari handuk yang terlalu kecil, nanti rasian baiknya baru pakai sebentar, udah gak bisa dipakai lagi. Nah, yang putih ini lucu juga sih, tapi aku pengen cari bahan emang yang lembut gitu dan lebar dan lembut. Nah, ini aku suka nih, yang ini simple tapi lucu banget ya. Tuh, coba ya kita banding-bandingin dulu, ada beberapa jenis dan merek. Terus aku lihat selimut, ini selimutnya ternyata lembut banget, jadi aku langsung tertarik buat beli selimutnya ya, karena selimutnya lembut banget dan aku yakin nanti baby aku bakalan nyaman pakainya gitu. Oke, ikutin terus ya. Apalagi kira-kira yang aku cari selanjutnya. Yang putihnya enggak ada gambar lain. Kalau ini mau bisa kali sampai berapa bulan? Agak beda soalnya.
berapa ya orang beli per lap? Satu aja. Lantaran aja ya. Boleh nggak dibuka lihat di rumah itu? Ini aja ada ini ya perlapnya. Itu dari situ ini ada di rumah. Warnanya beda kalau di mana ini? Oke, sekarang lagi cari perlak ya untuk babynya. Ada beberapa pilihan perlak nih. Ada warna-warnanya. Jadi aku nanti mau pilih yang cocok ya perlaknya. Ikutin terus. Pas lah pink. Oke, lanjut. Ini masih cari bedong. Tuh warna bedongnya lucu banget motifnya, tapi agak terlalu sempit ya. Nah, yang aku pegang ini warna abu-abu, itu lebih lebar bedongnya. Nah, ini yang warna pink dan ada warna polos. Tapi aku kayaknya bakal milih warna polos karena dia lebih lebar. Ikutin terus ya. Nah, selanjutnya ini aku nyari topi dan sarung tangan kaki buat baby. Aku cari warna yang matching sama baju-baju yang aku pilih tadi juga ya. Ini lucu banget ya, kayaknya sarung tangan kakinya warnanya ada hijau, pink, ada ungu dan lain-lain. Oke, ikutin terus ya yang mana aku pilih. Nah, selanjutnya aku mau nyari perlengkapan mandi. Aku mau cari Pampers, terus mau cari sabun gitu yang cocok dan rekomendasi dari mbaknya yang mana, aku mau tanya dulu ya. Ikutin terus. Yang paling bagus, nah kalau
ada ininya enggak? Ini ya, maksud ini ya? Iya, itu yang royalnya. Bayi baru lahir. Tap gitu sih dia. Satu yang perkat. Kalau itu tadi? Sama perkat semua sih dia, Mbak. Pasti lembut ya. Iya. Karena dia memang yang paling bagusnya royal soft untuk menipu kulit. Ini 7 berapa? 74.000. Kalau yang ini 72. Malah lebih murah ya? Iya. Tapi lebih bagus. Dia lebih banyak yang ini. Isinya kalau ini kan 24. Kalau lembutnya lembut yang kalau lembut sih sama semua, Mbak, lembut semua. Cuman beda-beda merek aja. Ini kan yang paling bagusnya dari Mami Poco. Yang ini bagusnya dari Meris sama yang itu Pampers. Iya, gitu. Yang Mami Poco aja. Apa lagi, Mbak? Apalagi Mbak, biasanya sabun, Mbak. Sabun? Iya, coba sabun. Kayak gini masih pakai enggak, Mbak? Enggak. Bedaknya enggak ya? Ada bedak padatnya, Mbak, yang dari Bendy kalau mau untuk muka, karena kan kalau untuk bayi dia jangan pakai yang tabur karena nanti masuk ke hirup ke udaranya kan. Nah, jadi pakai yang padat sabun, sabun, dulu, sabun iya. Kalau yang sabun, ini ada Swissal, dia dari Kuala jenisnya. Iya, udah satu paket gitu. Jadi udah lengkap. Jadi ini ada lotionnya, ada hair and body-nya, ada balm-nya, baby oil, sampo, minyak kon, sabun ini. Yang ini. Jadi dia udah hair and body, sabun plus sampo. Jadi satu. Ada ini enggak tas kan enggak bocil. Ada sebelah sini enggak, Mbak? Sudah, Mbak. Aduh, ya Allah, Mbak. Biarin, Mbak. Dia tuh kalau untuk Swissal wanginya wangi bayi. Kalau yang kayak My Baby gini kan dia wanginya memang ada wanginya, ada wangi-wangi lainnya. Ini yang hair and body-nya. Ini yang milk bath. Oh, ini untuk kolotnya. Terus ada juga yang Janssen. Tapi kalau Janssen nih bisa dibuka kan. Tadi kalau yang Switzerland ini baju ininya kan? Iya, wangi. Ininya mana? Kolonnya ini tadi ya? Iya, ini kolonnya. Ada yang ini sama yang ini. Tadi yang sepaket tadi di dalam. Kalau yang sepaket tadi yang ini yang di dalam. Yang ada sepaket itu Switzerland, terus apa lagi mana? Switzerland, Janssen, Kasten, ada semua sih, Mbak. Cuman kalau untuk bayi baru lahir sih bagus, Swissal bagus. Ini mau coba Ketapil juga boleh atau Lactacid. Lactacid kan memang untuk bayi juga nih kayak gini. Itu ada yang satu paketnya gitu? Nggak ada, kalau satu paket dia pisah-pisah. Oke, udah dulu ya ini part 2-nya. Sekarang nanti kita lanjut lagi ke part 3. Ya, part 3 kita bakal nyari perlengkapan apa lagi nih. So, ikutin terus ya, guys. Dah.